Diduga korsleting listrik, motor pedagang tahu bulat terbakar di area permukiman warga Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah warga yang panik mencoba membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Gerobak motor milik pedagang tahu bulat ini terbakar saat melintas di permukiman warga Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Khawatir api membesar dan menyambar warung yang menjual bensin eceran, jumlah warga bantu memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga sumber api berasal dari korsleting mesin pada motor yang terkena tetesan oli yang bocor. Setelah 30 menit, api dapat dipadamkan dan motor roda 3 ini didorong ke lahan kosong dekat pemukiman warga. Tak ada korban dalam peristiwa ini. Tidak apa-apa.